Teman-teman, hari ini saya berada di Jalan Merdeka Barat untuk merekam aksi buruh dari Kasdi yang bisa dilihat dari kawan-kawan di belakang saya. Aparat keamanan sudah bersiap-siap untuk mengamankan jalannya aksi ini, dan kita lihat di depan saya ya, masa buruh sudah berkumpul di Jalan Merdeka Barat ini. Agar kemudian memberikan ruang kepada kita. Ini adalah tekad kita. Bagaimana kondisi yang kita rasakan, yang seluruh rakyat rasakan, yang kaum buruh rasakan, bahwa kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia itu adalah jatinya menyengsarakan kita semua, menyengsarakan rakyat Indonesia, menyengsarakan buruh Indonesia. Apakah ini pantas bahwa negara ini di mana seluruh biayanya, seluruh fasilitasnya disokong oleh kaum buruh yang mayoritas rakyat Indonesia, tetapi sampai detik ini mereka tunduk dan patuh kepada para pemodal dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang pro kaum pemodal. PP78 adalah kesengsaraan bagi kaum buruh. Inilah bentuk bagaimana pemerintahan yang selalu tundukkan patuh kepada para pemodal. Memungkinkan atau tidak, dalam waktu yang akan datang ini kita akan melakukan perlawanan yang sama, yaitu dengan mogok nasional, mogok secara serentak. Karena dengan perjuangan secara serentak dan bersama-sama itu, maka PP78 dimungkinkan untuk bisa dihapus. Kawan-kawan siap membantu para pengurus untuk berkoordinasi dengan buruh-buruh yang lain. Kalau ada instruksi, nanti kalau ada instruksi untuk mogok nasional secara serentak, apakah kawan-kawan sudah siap? Siap.